membina apa ya yang teman-teman selebriti lah, karena sekarang sports and entertainmentnya digabungin memang supaya semakin semarak. Tantangannya sendiri tidak begitu. Tantangannya sih ya pastinya aku juga butuh disupport sama teman-teman artis, teman-teman influencer, tapi yang aku tahu teman-teman artis dan influencer pun banyak yang berminat banget untuk di olahraga biliar, bahkan mereka banyak yang udah mulai punya meja biliar sendiri. Pak Imong ada, Rizky Bilar, Atta Halilintar, Anji, terus juga Judika kemarin sempat main juga, banyak banget sih. Jadi sangat bisa sih kalau kita gabungin untuk bikin satu event exhibition fun match untuk menyemarakkan, harusnya rasa-rasanya sangat positif sekali, apalagi di 2024 awal kita bisa mulai dengan ini. Ya dalam waktu dekat, ya aku kemarin sempat bicara juga, tapi karena ini akhir tahun, mungkin mempersiapkan di awal tahun lah untuk bikin event olahraga sama teman-teman artis juga. Mulai suka kapan kak? Sebenarnya dari SMP, SMA main-main, tapi ya nggak serius lah. Kalau sekarang juga aku bukan yang pengen jadi atlet biliar, tapi senang untuk bisa menikmati olahraga biliar. Itu juga lebih artinya dari lu sendiri biliar di Indonesia ini udah kira-kira kayak ya pastinya udah maju, kita bikin semakin maju. Ya dulu kan Indonesia ada biliar itu Indonesia agak kurang oke. Ya mungkin ada yang taruhan lah, ada yang apa lah, tapi kita bikin ya biliar olahraga yang fun, yang seru. Tadi kalah main sama Bapak. Iya, Pak Arita tuh bagus banget main. Memang bagus. Ya beliau udah lama lah kalau saya kan banget. Mas Raffi ini kan tadi gimana caranya membumikan biliar, kan kalau bisa dilihat ini ya pastinya juga pelan-pelan mensosialisasikan dengan di rumah aku juga kebetulan ada meja biliar, di kantor ada meja biliar, di tempat sportsnya Ran juga ada meja biliar. Untuk sering-sering posting, latihan, kesini latihan, nanti teman-teman nge-tag ke teman-teman artis yang lain dan mereka juga biar menyemarakan. Nanti ya awal tahun lah kita bikin acara. Seberapa optimis mas? Ya insya Allah bisa, kita selalu optimis. Mau nantang siapa gitu loh, gak biliar ya? Kalah mulu gue, dari kemarin harus latihan dulu, nanti kalau udah jago gue tantang.